إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وبعد رب اشرح لي صدري وهيت هنكو lapangkanlah dadaku ini, wa yassirli amri, dan permudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisan, dan uraikanlah kekeluhan lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Saudara-saudari, sahabat-sahabiah, muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita akan berbicara berkenaan dengan tulisan Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala dalam tulisan beliau yang terkenal, iaitu Ihya Ulumuddin. Dan kitab beliau yang ada pada saya ini adalah versi tahqiq oleh Al-Iraqi. Tajuk kita pada pagi ini ialah tercelanya harta dan makruh menyintainya. Tercelanya harta dan makruh menyintainya. Sebab apa kita pilih tajuk ni? Kerana tuan-tuan sekalian, salah satu daripadanya, kalau tuan-tuan lihat tulisan Tun Mahathir dalam sehari dua ini berkenaan dengan Perdana Menteri kita dan keluarganya serta anak tirinya, ada beberapa perkara yang melibatkan harta benda. Bagaimana anak tiri boleh mempunyai hartanah ataupun aset, membeli rumah yang mewah di luar negara dengan harga ratusan juta ringgit. Ini antara perkara yang perlu kita lihat supaya kita dapat mengambil pengajaran daripada perkara-perkara seperti ini. Firman Allah Ta'ala, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dipetik ayat Al-Quran, iaitu surah Al-Munafiqun ayat yang ke-9. Firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta benda kamu dan anak-anakmu melalaikan kamu daripada mengingati Allah, dan siapa yang berbuat begitu, itulah orang-orang yang menderita kerugian. Dan ayat yang kedua yang dipetik oleh Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala ialah surah At-Taghabun ayat yang ke-15, iaitu firman Allah Ta'ala, innama amwalukum wa awladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Harta benda dan anak-anakmu hanyalah menjadi fitnah, dan di sisi Allah ada pahala yang besar. Maka Imam Al-Ghazali dia menyebut, sesiapa yang memilih harta dan anaknya atas apa yang ada pada sisi Allah Ta'ala, nescaya dia rugi dan tertipu dengan kerugian yang besar. Serta dalam ayat yang lain, surah Hud umpamanya, Allah Ta'ala menyebut, man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'maluhum fiha wa hum fiha la yubkhasun.
Siapa yang ingin kepada kehidupan dunia dan perhiasannya, kami sempurnakan kepadanya perbuatannya itu di dunia, dan mereka tidak dirugikan. Baik, sidang hadirin mukminin, ayat yang pertama menyebut tentang firman Allah Ta'ala yang mengingatkan kita supaya janganlah harta benda kita dan anak-anak kita melalaikan kita daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apakah maksudnya anak-anak ataupun harta benda kita menyebabkan kita lalai daripada mengingati Allah Ta'ala? Apa yang disebut sebagai zikrullah? Bagaimana para ulama mendefinisikan perkataan zikrullah? Adakah zikrullah itu hanya setakat apa yang diucapkan oleh bibir atau apa? Maka zikrullah yang sebenarnya ialah amal perbuatan kita adalah selari atau sejajar dengan perintah Allah Ta'ala. Itu yang dimaksudkan sebagai zikrullah. Maka sesiapa yang melakukan sesuatu amalan yang mana amalan itu bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka orang itu dihukumkan sebagai orang yang alpa daripada mengingati Allah Ta'ala. Maknanya oleh kerana diinginkan kepada harta benda dan kemewahan, sehingga menyebabkan dia tak peduli sama ada hartanya itu adalah secara halal ataupun tidak. Dia tidak peduli sama ada hartanya itu adalah harta yang diberkati ataupun harta yang syubhah. Maka menyebabkan orang seperti ini kemudiannya menjadi satu manusia yang tidak peduli sama ada Allah Ta'ala redha ataupun tidak kepadanya. Maka sebab itu tuan-tuan dan sidang hadirin mukminin, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala membawa ayat ini kepada kita, dan ayat ini mengingatkan kepada kita bahawa sesiapa, wa man yaf'al zalik, siapa-siapa yang melakukan demikian, yakni kerana anak-anak dia, maka dia sanggup alpa, dia sanggup berpaling daripada perintah Allah Ta'ala, ataupun kerana harta benda dia sanggup berpaling daripada Allah Ta'ala, maka orang itu Allah Ta'ala menyebut wa man yaf'al zalik, siapa-siapa yang berbuat demikian, faulaika humul khasirun, maka dia termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Umpamanya tuan-tuan sekalian, kalau kita lihat, pernah satu orang menteri dalam negara kita disoal di dalam parlimen berkenaan dengan gambar anak dia yang dilihat bersama-sama dengan satu orang tokek balak, bersama dengan satu orang tokek balak, dan dijumpai duit cash, duit tunai lebih kurang 100 juta. Kita pernah tengok tak duit 1 juta? 1 juta pun tak pernah tengok. Ni 100 juta. Tuan-tuan dalam safe kat rumah, simpan duit dekat rumah, bawah bantal ada berapa? Bawah bantal. Orang macam tuan-tuan saya rasa dekat rumah tak ada kot apa safe kan? Tak ada peti duit. Tapi ada orang tuan-tuan sekalian, dia dekat rumah dia ada peti duit. Dalam peti duit dia simpan duit cash. Jadi orang ni tuan-tuan sekalian, duit cash yang dijumpai dengan dia bukannya 10 ribu. Bukannya 20 ribu. Dan bukannya 1 juta. Tapi 100 juta. Dan dilihat ada kereta mewah. Kereta mewah nama dia Hammer. Bukan Hammer. Kalau Hammer tu tukul. Ni Hammer. Saya pun tak tahu kereta Hammer ni kereta macam mana tuan-tuan. Tak. Yang saya tahu setakat Mercedes saya tahulah. Lamborghini pun tak pernah tengok depan mata. Yang kita nampaknya dalam gambar je. Baik. Dia. Jadi apabila dilihat ada dikaitkan dengan kereta mewah, dikaitkan dengan duit cash 100 juta dan sebagainya, maka disoal dalam parlimen tentang apa kaitan anak dia dengan kemewahan yang sebegitu rupa. Tuan-tuan, menteri ni jawab apa? Dia kata itu adalah urusan peribadi antara anak dia dengan tokek balak tu. Yang ini yang orang petikai tuan-tuan sekalian. Kenapa kadang-kadang orang politik mereka
sanggup bergaduh semata-mata berebut jawatan. Kerana jawatan dalam politik menjadi tangga kepada kekayaan. Kekayaan itu kita tidak peduli sama ada halal ataupun haram, sama ada Allah Ta'ala redha ataupun murka. Yang penting kita dapat grab, dapat rebut peluang untuk mendapatkan kekayaan. Ini antara perkara yang menjadi concern kepada Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala tentang sikap manusia yang mengejar kekayaan tanpa mempedulikan dari mana dia dapat kekayaan tersebut. Tuan-tuan sekalian, menteri-menteri ni tuan-tuan, kalaulah dia tak jadi menteri, agak-agak anak dia ada tak benda yang macam tu? Anak menteri ni, muslimin muslimat sekalian, kalau tuan-tuan Google, kita boleh tengok anak dia tu dengan terlibat dengan pelbagai pesta-pesta yang liar dan sebagainya. Gambar anak dia berpeluk dengan perempuan-perempuan yang rupanya macam perempuan Eropah. Amat memalukan. Maka kita sebagai orang-orang Islam yang ingin mencari apa ni, yang ingin mencari keredaan Allah Ta'ala, walaupun kita ingin mendapatkan kekayaan, tetapi pastikan kekayaan itu dengan cara yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu juga bila komen daripada Tun Mahathir, tuan-tuan sekalian, mempertikaikan tentang anak tiri kepada Perdana Menteri kita yang mampu membeli rumah yang berharga ratusan juta ringgit. Dari mana dia dapat duit tu? Pada peringkat awal dikaitkan bahawa dia datang daripada kekayaan keluarga. Maka orang tanya pula, Allah Yarham Tun Razak kaya ke? Adakah sampai meninggalkan harta pusaka sebanyak tu? Kan? Sehingga menyebabkan si anak tiri ni boleh ada sampai ratusan juta ringgit. Dikaitkan pula dengan Jolo, seorang kita kata billionaire yang begitu muda tetapi hidup dalam keadaan yang berpoya-poya, gambar-gambar di dalam keadaan berpoya-poya yang sangat menimbulkan banyak tanda tanya. Jadi ini menyebabkan muslimin muslimat sekalian, banyak persoalan yang bermain dalam benak fikiran kita. Kemudian Allah Ta'ala, Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dibawa kepada kita ayat daripada surah At-Taghabun ayat 15, yang mana Allah Ta'ala mengatakan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta benda kamu dan anak-anak kamu adalah fitnah. Apa yang dimaksudkan sebagai fitnah? Fitnah itu adalah ujian Allah Ta'ala kepada kita. Wallahu indahu ajrun azim, dan di sisi Allah Ta'ala ada pahala yang besar. Bagaimana harta benda itu jadi fitnah dan bagaimana anak-anak itu menjadi fitnah? Ada orang tuan-tuan sekalian, bila dia melihat peluang untuk mendapat kekayaan di hadapan mata dia, maka dia akan ambil peluang itu. Dia tak peduli, dia tidak peduli. Umpamanya ada orang tuan-tuan sekalian, dia bekerja di tempat yang mudah untuk dia melakukan rasuah. Saya baru ni ada satu tempat jemput saya untuk menyampaikan kuliah pejabat tanah, tuan-tuan. Pejabat tanah. Saya pun tanya kepada AJK yang jemput, nak minta saya bagi kuliah tajuk apa? Dia kata nanti dia tanya bos dia. Lepas sehari dua, dia hubungi saya balik. Dia kata, ustaz, bos minta ustaz cakap pasal rasuah. Cakap pasal rasuah di pejabat tanah. Mampui tuan-tuan. Oh, berat. Macam mana saya nak cakap? Pasal apa tuan-tuan? Sebab ni tempat-tempat yang memang biasa dikaitkan dengan benda-benda yang macam tu. Sebagaimana tuan-tuan disuruh bercakap pasal rasuah di hadapan pegawai polis. Oh, nyanya tuan-tuan. Macam mana nak bercakap? Sebab orang dah tahu dah. Kita tak kata polis ni semua jahat dah. Tapi dah jadi satu kelaziman. Polis ni bukan semua
tapi dah jadi common, benda yang common, benda yang tak pelik. Tuan-tuan sekalian, kalau pegawai polis ataupun anggota polis mengambil rasuah, tuan-tuan boleh tengok dalam kes-kes mahkamah, tuan-tuan boleh tengok berapa banyak pegawai polis dan anggota polis yang terlibat dengan benda-benda yang macam ni. Susah. Ada satu orang ustaz yang terkenal, kalau saya sebut nama tuan-tuan pun tahu siapa dia. Dia dijemput untuk menyampaikan kuliah di satu, kita kata ibu pejabat polis, program anjuran polis untuk pegawai-pegawai dia dan anggota-anggota dia. Bos yang jemput ni tuan-tuan suruh ustaz kita ni bercakap pasal rasuah. Dia pun dah bos yang suruh. Nah, bos yang suruh dia bercakap pasal rasuah. Tiba-tiba tuan-tuan sekalian, habis-habis daripada kuliah tadi, ada satu lagi bos. Satu lagi bos datang tengking ustaz ni. Hang siapa nak cakap pasal rasuah? Dia marah tuan-tuan sekalian. Dia berasalah kan, orang yang makan cili dia rasa pedas. Ini masalah tuan-tuan sekalian. Jadi benda-benda ni tuan-tuan sekalian, tuan-tuan bekerja di mana-mana pun, dia semua tu ada peluang, ada ruang untuk kita melakukan perkara yang tidak baik. Apatah lagi tempat yang mana kita ada kuasa, yang menyebabkan orang akan offer rasuah kepada kita. Maka kita hendaklah berhati-hati supaya kita tidak termasuk di dalam apa yang diperingatkan oleh Allah Ta'ala ini. Dan Allah Ta'ala kata, wallahu indahu ajrun azim, bagi sesiapa yang berjaya berhadapan dengan fitnah harta tadi dan fitnah anak-anak, maka Allah Ta'ala janji nak bagi pahala yang besar. Anak-anak tuan-tuan, macam-macam masalah. Macam-macam masalah. Masa saya belajar di UIA dulu tuan-tuan, ada satu orang tokoh, satu orang tokoh penceramah masa tu awal 90-an. Anak dia kena tangkap di polis. Polis tangkap anak dia kerana kesalahan dadah. Masuk dalam lokap. Jadi masa tu saya sebagai apa ni, presiden Persatuan Mahasiswa, bila diberitahu tentang hal itu, kami berbincang dengan bahagian hal ehwal pelajar tentang pelajar, tentang student tersebut. Jadi masa kita bercakap dengan pegawai hal ehwal pelajar HEP itu, tuan-tuan sekalian, pegawai hal ehwal pelajar tu kata apa? Dia kata bahawa inilah, dia kata ayah duk sibuk ceramah, anak terbiar duk isap dadah dan sebagainya, duk ketagih dadah. Jadi anak tu menjadi fitnah kepada ayah dia. Ayah dia sibuk duk dakwah dekat orang, tapi anak dia sendiri terbiar. Ini masalah. Sebab tu tuan-tuan janganlah marah sangat kalau ada ustaz yang tak boleh memenuhi jemputan setiap malam. Sebab ustaz pun dia kena duduk kat rumah, dia kena tengok anak dia. Kan? Kadang-kadang ustaz ni daripada pagi sampai ke malam duk penuhi jemputan ceramah, dia terlupa dekat rumah dia tu ada anak dia sendiri yang memerlukan dakwah daripada dia. Kita tak boleh duk sibuk nak dakwah orang, kat rumah tu kita terlupa nak dakwah kan. Tak boleh. Jadi kita kena ambil tahu benda-benda yang macam ni, sebab anak tu sendiri adalah fitnah kepada kita ataupun ujian daripada Allah Ta'ala kepada kita. Baik, kemudiannya muslimin muslimat sekalian, Allah Ta'ala menyebut sesiapa yang ingin kepada kehidupan dunia dan perhiasannya, kami sempurnakan kepadanya perbuatannya itu. Nuwaffi ilaihim a'maluhum fiha. Jadi Allah Ta'ala akan bagi benda yang kita nak, tapi Allah Ta'ala dia memperingatkan kepada kita bahawa apa yang kita lakukan itu sesuai dengan amalan kita. Jadi kalau kita ambil peluang untuk rebut harta benda tanpa mempedulikan halal haram, Allah Ta'ala akan bagi kekayaan itu. Kita akan kaya sekaya-kayanya. Tetapi kita kena ingat bahawa semua yang kita perolehi itu akan disoal dan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, dia bawa satu ayat Al-Quran surah Al-Alaq ayat yang ke-6 dan ke-7. Innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sesungguhnya manusia itu melampaui batas disebabkan dia lihat dirinya serba cukup. Bila dia rasa diri dia kaya, tuan-tuan sekalian, bila dia rasa dirinya serba kaya, serba cukup, maka dia akan melampaui batas, dia akan melanggar hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Berapa ramai manusia yang menjadi pelampau
yang melampaui batas di atas tindakan yang dia lakukan kerana dia rasa diri dia serba cukup. Macam sekarang muslimin muslimat sekalian, kita dapati bagaimana manusia bila dia berada pada satu kedudukan yang tertentu, dia ada jawatan yang tertentu, maka dia akan melakukan apa sahaja yang dia inginkan. Dia akan buat apa sahaja yang dia rasa bahawa itu yang dia ingin lakukan. Semalam tuan-tuan, dalam kuliah saya semalam, kita cerita tentang satu pandangan seorang ulama daripada Parsi, yang mana dia menyebut tentang apabila seseorang itu menjadi pemimpin, dia kena tengok pegawai-pegawai bawahan dia. Dia perlu tengok pegawai-pegawai bawahan dia. Sebab dia kata apabila seseorang pemimpin itu, dia ada pegawai-pegawai dia yang nakal, pegawai-pegawai dia yang melampaui batas, maka hendaklah dihukum pegawai berkenaan. Dia kata, kalau tidak, dia kata, maka pegawai itu akan meneruskan perbuatan dia yang jahat. Macam sekarang lah, tuan-tuan sekalian, apabila Tun Mahathir dia mempersoalkan tentang kes pembunuhan Al-Tantuya, bagaimana polis yang begitu dekat yang mengawal keselamatan yang dikaitkan dengan Perdana Menteri kita sekarang ini dibiarkan tanpa disiasat lebih lanjut, siapa yang bagi arahan, siapa yang sebenarnya memberi arahan, kenapa dalam kes yang macam ni tidak disiasat dengan serapi yang mungkin. Kita meluluskan POTA umpamanya, Prevention of Terrorism Act, Akta Pencegahan Keganasan, yang sekarang ni sedang dibentangkan di parlimen tuan-tuan sekalian. Bila dia diluluskan ujung tahun ni, dia akan dikuatkuasakan. Tuan-tuan kena ingat, di bawah POTA, Prevention of Terrorism Act, Akta Pencegahan Keganasan ini, jikalau tuan-tuan didapati bersalah, tuan-tuan boleh kena penjara sampai 30 tahun. Sampai 30 tahun tuan-tuan boleh ditahan 2 tahun tanpa bicara. Kalau tuan-tuan didapati berada di tempat latihan keganasan, tuan-tuan boleh dipenjarakan. Sesiapa yang pernah pergi belajar di Pakistan umpamanya, kawan-kawan kita ataupun anak-anak kita ataupun saudara mara kita yang pernah belajar di Pakistan ataupun negara-negara yang ada latihan-latihan yang disebut sebagai latihan keganasan, kalau didapati pernah berada di tempat tu, walaupun dia tak menerima latihan sekalipun, tapi didapati pernah berada di tempat latihan tu, itu pun boleh dikenakan hukuman penjara. Very serious yang ni. Tapi dalam keadaan kita cuba menguatkuasakan undang-undang anti keganasan, tiba-tiba bagaimana mungkin 2 orang polis yang terlibat ni tuan-tuan sekalian, dia boleh letupkan Al-Tantuya dengan C4, bom yang begitu canggih, tanpa disiasat lebih lanjut siapa yang sebenarnya bagi arahan untuk melakukan pembunuhan itu. Bukankah itu juga salah satu daripada aktiviti keganasan? Tetapi muslimin muslimat sekalian, hal itu tidak diketahui oleh masyarakat umum tentang apa sebenarnya yang berlaku. Jadi tuan-tuan sekalian, benda ni menjadi satu perkara yang merisaukan Tun Mahathir, tuan-tuan sekalian. Sebab apa Tun dia risau, tuan-tuan? Sebabnya kalaulah parti pemerintah sekarang ni jatuh, naik parti lain, tuan-tuan sekalian, cuba tuan-tuan bayang, habis semua akan dibuka balik. Bila semua buka balik, bukan sahaja hak ada ni susah, hak lepas-lepas pun akan susah juga. Sebab tu kita buat apa pun tuan-tuan, kita kena tahu bahawa Allah Ta'ala tengok semua benda yang kita buat. Macam peguam lah, macam peguam. Kalau tuan-tuan tanya peguam, tuan-tuan tanya dia, boleh tak saya nak tengok file? Setakat ni tuan-tuan, lawyer ni dia tak bagi file dia, anak guam dia tengok. Dia susah nak bagi klien dia tengok file dia. Sebab apa? Sebabnya setengah-setengah lawyer ni tuan-tuan, dia banyak duk kelentong. Dia banyak kelentong.
Oh, dia kata, oh, kita dah hantar surat lama dah, dia kata. Lama dah kita hantar surat. Tunggu nanti mereka balas balik surat tu. Kita pun tanya dia, bila hantar surat? Bulan lepas lagi kita hantar. Tapi fail, dia tak tunjuk kat kita. Cuba tuan-tuan ambil file tu tengok. Entah-entah surat tu baru hantar semalam. Bila kita telefon dia semalam, oh, dia baru teringat, dia baru buat semalam. Yang tu yang duk banyak berlaku. Tapi orang kampung kita, dia tak tahu apa-apa, tuan-tuan sekalian. Maka dia diperbodohkan macam tu sahaja. Sama juga tuan-tuan sekalian dalam kes kemalangan dan sebagainya. Banyak orang kita diperdayakan dengan sebab dia punya kejahilan, dia punya kebodohan, tak tahu apa-apa, akhirnya kena tipu macam tu. Macam khutbah saya semalam, saya duk cerita pasal gerhana pasal fenomena gerhana. Orang zaman dulu tuan-tuan, raja-raja zaman dulu, dia duk bohong, duk kelentong rakyat dia pasal tu. Raja orang cerdik, rakyat dia bodoh. Maka raja tahu dah nak gerhana bila waktu dia. Dia dah tahu dah bila nak gerhana. Dia pun akan ugut rakyat dia. Dia kata bahawa kalau kamu tak patuh kepada aku, aku akan padamkan api matahari itu, dia kata. Dia tahu dah sekejap lagi matahari akan gerhana. Rakyat pun tertanya-tanya, betul ke raja aku ni dapat padamkan matahari? Dia orang tak tahu yang raja ni dah tahu dah ilmu pasal gerhana. Dia kata, kau tengok sekejap lagi, dia kata, aku akan padamkan cahaya matahari. Bila berlakunya gerhana, rakyat semua takut. Pasal apa? Dia kata raja dia betul-betul mampu padamkan cahaya matahari. Padahalnya rakyat tu bodoh. Diperbodohkan selama mana kita jahil, tuan-tuan sekalian. Sama macam orang kita, dia tak tahu apa-apa. Dia kata, oh, GST ni bagus, tuan-tuan. GST ni bagus untuk kebaikan kita. Memanglah bagus, tuan-tuan sekalian. Pasal apa? Daripada 6 jet dapat 7 jet. Baguslah. Yang kita dapat apa? Jadi benda-benda yang macam ni, tuan-tuan sekalian, bukanlah saya nak kata secara mutlaknya haram tu cukai. Tidak. Kita tak kata secara mutlak haramnya cukai. Tapi cukai ni hukum asal dia haram. Sahibul maks finnar. Orang yang kutip cukai ni dalam api neraka. Tetapi nak kutip cukai sebab terpaksa, terdesak kerana nak uruskan negara, bukan tak boleh, buatlah. Tetapi berpada-padalah, jangan melampau sangat. Ni dak, tuan-tuan sekalian. Benda yang terpaksa, dia macam makan babi. Tak? Macam makan babi dah kalau terpaksa. Makan setakat mana hak perlu cukuplah. Setakat mana nak selamatkan nyawa. Ni dak, makan-makan babi, sedap pula babi ni. Dia makan sampai kenyang, sampai sendawa 4-5 kali. Ayam tu melampau. Tak? Tuan-tuan, dekat Sungai Ara ni, tuan-tuan pernah tak makan babi? Tak kan? Tuan-tuan tak tahu babi tu sedap. Jadi masa terpaksa tu baru tahu babi tu sedap. Saya tanya kawan saya, dia tu Cina masuk Islam. Masa kami belajar di UIA, tuan-tuan, Cina ni dia masuk Islam. Saya pun tanya dia, babi ni rasa dia macam mana? Kita pun nak tahu lah kan. Oh, dia kata babi sedap, dia kata. Kita orang Melayu je tak tahu babi tu sedap. Kita orang Melayu, bila Cina duk goreng bawang dalam kuali tu, bau kat kita, oh, babi, duk tutup hidung ni. Takut bau babi tu masuk dalam hidung. Padahal bau bawang je, tuan-tuan. Pasal apa? Kalau masuk dalam hidung kita, kita lagi kena dekat hati, oh, setahun lupa nak hafal ayat Quran. Betul tak? Punya takut tu dekat babi. Kalau ada air lopak depan restoran Cina, pusing kok jauh tu, takut terpijak air tu. Pasal air tu air babi. Itu perangai orang Melayu kita, tuan-tuan. Jadi muslimin muslimat sekalian, bukan tak boleh, memanglah hukum asal cukai tu haram. Tapi kalau dah perlu sangat, terdesak sangat nak uruskan negara, nak uruskan negeri, bukan tak boleh nak kutip. Kutip apa yang patut, secukuplah. Tapi kalaulah dalam keadaan susah ni, duk paksa rakyat bayar cukai, sedangkan istana dah ada elok dah, tiba-tiba tambah satu lagi istana duk buat hak baru pula. Ini melampau, tuan-tuan. Ini melampau. Beli kapal terbang. Kalau boleh beli direct, boleh jimat 100 juta. Tiba-tiba pergi beli dengan pihak yang kedua.
kena tambah lagi 100 juta. Ini melampau. Jadi muslimin muslimat sekalian, sebab itu benda-benda yang macam ni, Imam Al-Ghazali dan juga para ulama lain, dia cerita, dia bawa dalil daripada Quran dan hadis-hadis Nabi untuk mengingatkan kepada kita bagaimana perangai manusia. Memang dia akan terpedaya dengan harta benda. Dia akan jadi buta mata dia sebab nak kepada harta benda. Dia tak peduli dah, tuan-tuan sekalian. Baik. Kalau tuan-tuan nak tengok umpamanya dia dalam dunia hari ini, tuan-tuan, kita nak tengok siapa dia pemimpin yang paling kaya dalam dunia. Kita nak tengok siapa dia pemimpin yang paling kaya dalam dunia. Antaranya nombor satu, tuan-tuan sekalian, Presiden Rusia Vladimir Putin. Rusia ni negara komunis, sistem yang dia pakai di negara dia sistem sosialis. Sosialis ni sistem apa? Sistem yang mana rakyat ni dia tidak ada kekayaan sendiri, semua kekayaan negara, semua berkongsi. Tapi semua tu bohong kan belaka. Pemimpin dia tu antara pemimpin yang paling kaya dalam dunia. Kalau tuan-tuan tengok BBC, dia buat kajian, dia kata bahawa, termasuk Bloomberg dan sebagainya, dia kata bahawa Putin is believed to be worth between 40 and 70 billion US dollar. Putin ni negara komunis, dia memerintah negara komunis Rusia. Patutnya kekayaan dia dikongsi dengan rakyat. Sebab rakyat sendiri dia tak boleh ada kekayaan yang lebih daripada orang lain. Negara komunis. Dia macam Arkham zaman dululah, kan? Arkham zaman dulu, tuan-tuan sekalian, bila doktor bekerja, Doktor Arkham, semua pendapatan dia diinfak untuk jemaah. Dia infak untuk jemaah, lepas tu jemaah yang akan bayar apa dia tanggungan, liability doktor dan keluarga dia. Anak dia berapa orang, sekolah kat mana, nak makan apa, jemaah Arkham akan biayai kehidupan doktor tadi. Engkau kerja apa? Engkau kerja engineer? Engkau kerja apa? Kerja kilang. Semua pendapatan yang dijana itu akan diserahkan kepada jemaah. Nanti jemaah yang akan biayai kehidupan kamu. Kereta kamu jemaah bayar, rumah kamu jemaah sediakan. Itu sistem sosialis. Dalam Islam dia tak suruh kita buat lagu tu. Siapa yang kerja elok, dia dapat pendapatan yang elok. Siapa kerja kurang elok, pendapatan dia kurang sikit. Tapi Vladimir Putin ni, tuan-tuan, walaupun kata negara dia negara komunis, tapi dia antara orang yang paling kaya. Pendapatan dia, apa ni, kekayaan dia dianggarkan antara 40 hingga 70 bilion. Maknanya 70 ribu juta. Kita kat Sungai Ara ni, tuan-tuan, kalau ada duit 1 juta pun cukup dah. Tuan-tuan ada duit 1 juta, tuan-tuan nak buat apa? 1 juta, bukan 70 ribu juta. 1 juta. 1 juta tuan-tuan bubuh dalam tabung haji. Buh dan tabung haji 1 juta sebulan, tuan-tuan boleh dapat dividen 5,000, 6,000, senang-senang je sebulan. 5,000, 6,000. Kalau saya lah, oh seronok tuan-tuan, tak payah kerja lah. Makan duit dividen tu je. Baik. Kalau kita tengok yang kedua, siapa dia? Bhumibol Adulyadej, iaitu Raja Thailand. Raja Thailand berapa? Dia anggaran dia 30 bilion. 30 bilion. Nombor tiga siapa dia? Sultan Brunei Hassan Al-Bolkiah. Berapa? Dianggarkan 20 bilion, 20 ribu juta. Nombor empat siapa dia? King Abdullah bin Abdul Aziz Al-Saud, Raja Saudi sebelum ni. Berapa? 18 bilion. Nombor lima siapa dia? Sheikh Khalifa bin Zaid Al-Nahyan, Presiden UAE dan pemerintah Abu Dhabi. Kekayaan dia berapa? 15 bilion. Kemudian nombor enam siapa dia? Sheikh Muhammad bin Rashid Al-Maktoum, pemerintah apa ni? Perdana Menteri UAE dan juga pemerintah Dubai.
berapa dia punya kekayaan 4 bilion dan sebagainya. Ini antara contoh pemimpin-pemimpin yang kaya, tuan-tuan sekalian. North Korea yang kata negara sosialis ni, negara sosialis, Kim Jong Un yang budak tu kan, yang muda tu, kekayaan dia dianggarkan antara 4 hingga 5 bilion. Negara dia Korea Utara, dia mengamalkan sistem sosialis, sistem sosialis komunis. Tapi tuan-tuan sekalian, dia punya pemerintah dia, kekayaan dia 4 bilion hingga 5 bilion. Yang ni yang kita kata sistem sosialis itu hanya untuk rakyat, memperbodohkan rakyat, rakyat yang susah. Tapi pemimpin tuan-tuan sekalian kaya raya. Nombor 9, siapa dia? Iaitu Raja Morocco Maghribi. Kekayaan dia dianggarkan 2.5 bilion, 2500 juta dan sebagainya. Banyaklah kalau kita tengok. Itu antara yang disebut, yang disebut sebagai orang yang pemerintah yang paling kaya dalam dunia. Tapi kalau tuan-tuan tengok antara pemimpin negara yang paling sederhana, atau setengah orang kata negara yang paling miskin, saya duk tengok nama-nama yang ada ni bukannya nama pemimpin negara Islam. Yang ni yang kita rasa pelik, tuan-tuan sekalian. Patutnya pemimpin yang sederhana ni ataupun pemimpin yang miskin ni, dia datang daripada pemimpin Islam sebab berkongsi kemiskinan dengan rakyat. Tapi bila kita tengok tuan-tuan sekalian, daripada 10 nama ni, daripada 9 nama yang ada ni, seorang je hak Islam. Ahmad Nijat, seorang tu je. Ahmad Nijat seorang je hak Islam. Itu pun kalau tuan-tuan kata Syiah Islam lah. Alah. Baik. Hak lain tu tuan-tuan sekalian, Fernando Lugo, Joseph Pepe Mujica, iaitu pemimpin gerakan Tupamaro, dia ni adalah pemimpin-pemimpin. Walaupun dia memerintah Uruguay, tuan-tuan sekalian, tapi rumah dia rumah buruk, tuan-tuan sekalian. Rumah dia rumah buruk. Dia menang pilihan raya menjadi presiden pada tahun 2010. Tak duduk dalam penjara 14 tahun, jadi ketua gerila dan sebagainya. Tapi bila dia jadi presiden, dia kekal hidup dalam keadaan sederhana dia, ataupun dalam keadaan miskin tadi. Hugo Chavez, tuan-tuan sekalian, dia juga adalah orang yang terdiri daripada orang yang sangat sederhana. Sangat sederhana di Venezuela, tuan-tuan sekalian. Dia tidak menunjukkan, dia tidak hidup dalam keadaan yang kaya. Pemimpin Cuba, Fidel Castro, tuan-tuan sekalian, sama juga duduk dalam keadaan yang, walaupun ada orang kata dia ni sebagai diktator, hidup sangat mewah. Majalah Forbes kata dia ada simpanan 900 juta USD dan sebagainya. Tetapi orang tengok kehidupan dia sangat sederhana. Dia tak ada kereta-kereta mewah sebagaimana pemimpin yang lain. Gaji dia pun sikit, dan gambar-gambar dia, kehidupan dia, tuan-tuan sekalian, nampak dia hidup dalam keadaan yang sangat sederhana. Walaupun ada majalah mendakwa dia kekayaan dia ada 900 juta US dollar. Kalau tuan-tuan, orang kata ada 900 juta US dollar, tuan-tuan nak hidup miskin ke? Tak kot. Tak. Tak tahulah, kita tak tahu. Nelson Mandela, tuan-tuan sekalian, juga satu orang pemimpin yang hidup dalam keadaan yang sangat sederhana. Dia ini semua adalah pemimpin-pemimpin yang bukan Islam. Sebab itu kita rasa hairan dengan apa yang ada pada hari ini. Sebabnya ayat-ayat Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita tentang tanggungjawab pemimpin. Tetapi pemimpin yang ada, tuan-tuan sekalian, mereka mengejar kekayaan tanpa mengira benda itu halal ataupun haram. Dalam satu hadis, muslimin muslimat sekalian, dalam satu hadis, tapi hadis ni tuan-tuan, Al-Iraqi dia kata dia tak jumpa hadis ni. Saya pun dah check tuan-tuan sekalian, saya dapati bahawa hadis ni para ulama kata la asla lahu, tidak ada asal. Cuma saya baca sahaja untuk pengetahuan tuan-tuan. Tapi hadis ni hadis la asla lahu, hadis yang tidak ada asal, hadis yang tak ada sanad. Tapi Imam Ghazali dia masukkan hadis ni. Jadi tujuan kita mengaji ni, kita nak tengok antaranya ialah apa dia nas yang dibawa oleh Imam Al-Ghazali. Tapi kemudiannya para ulama bila dia tahqiq kitab Ihya Ulumuddin, dia dapati bahawa
hadis tu daif, hadis tu maudhu', hadis tu tidak ada asal dan sebagainya. Dan ni contoh antara hadis yang dibawa oleh Imam Al-Ghazali tapi hadis tu tak ada asal dia. Jadi para ulama dia buat kajian, dia dapati hadis ni tidak ada sanad. Apa dia hadis tu tuan-tuan? Itu hadis hubbul mal wasyarafi yumbitanin nifaq fil qalbi kama yumbitul ma'ul bal apa ni kama yumbitul ma'ul baqla. Dia kata bahawa kasih ataupun cinta kepada harta benda itu wasyaraf dan kemuliaan itu, dia kata yumbitanin nifaq, menumbuhkan penyakit nifaq fil qalbi, di dalam hati, sebagaimana air menumbuhkan sayuran. Dia kata hadis ni, tapi hadis ni tidak ada asal. Hadis ni tak ada asal. Dia kata bahawa cinta kepada harta dan kemuliaan itu menumbuhkan nifaq sebagaimana air menumbuhkan sayuran. Macam tuan-tuan tanam sayur. Tak, tuan-tuan tanam sayur, tuan-tuan siram sayur tu dengan air, maka sayur tu jadi segar. Tuan-tuan ada pokok bunga. Pokok bunga kita tak bagi air dekat dia, dia mati atau dia layu. Nak bagi dia sehat, siram air. Ada orang kata, saya tak tahulah betul ke tidak, kan? Tuan-tuan boleh cek sendirilah. Orang kata sayur ni, tuan-tuan, kita beli dekat kedai, banyaknya terutama daripada Cameron Highland dan sebagainya, sayur tu dia siram dengan air kencing. Betul ke tidak, saya tak tahu. Dia kata kalau nak tahu, bila kita masak sayur tu dengan air, kita rebus dia, kita biar dia lama, tengok dia bau hancing ke tidak. Kalau bau hancing, itu daripada yang disiram dengan air kencing. Wallahu a'lam, saya tak tahu. Lepas tu pula orang kata kalau sayur tu segar bugar elok je, tak ada nampak ulat sikit pun, yang tu racun banyak. Wallahu a'lam, kita pun tak tahu. Susah hidup sekarang ni tuan-tuan. Makan sayur, orang kata racun banyak sangat pula. Makan ayam, orang kata dia cucuk, macam-macam. Lepas tu nak beli daging, orang kata daging tu dia campur dengan daging babi pula. Lepas tu apa boleh kita makan? Orang kata ikan. Ikan pula orang kata kalau beli ikan hak laut dalam, sementara dia nak sampai dekat dekat darat ni, dia awet dengan awet mayat pula. Lepas tu nak makan apa? Semua tak boleh makan. Semua benda kena tanam sendiri, pelihara sendiri. Susah hidup zaman sekarang ni. Wallahu a'lam. Tu sekadar cerita sahaja. Baik, itu sekadar cerita sahaja. Selagi mana tak ada bukti, tuan-tuan nak pakai ke tak pakai terpulang kepada tuan-tuan sekalian. Baik. Lalu Imam Al-Ghazali selepas dia bawa hadis yang tak ada riwayat, yang tidak ada sanad ni tuan-tuan, yang keduanya dia bawa satu hadis yang mana Al-Iraqi kata hadis ni hadis hasan sahih. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan juga An-Nasa'i, hadis Ka'ab bin Malik. Hadis Ka'ab bin Malik yang mana Al-Iraqi yang mentahqiqkan kitab Ihya Ulumuddin, dia kata hadis ni hasan sahih. Apa dia? Dia kata iaitu madzibani, dia kata tidaklah, dua ekor serigala yang buas, ursila fi zaribah, dia kata yang dilepaskan ke dalam zaribati ghanam, dia kata yang dilepaskan dalam kandang kambing, bi aktsari ifsadan, lebih banyak merosakkan, fiha padanya, min hubbi syarafi wal mali wal jah fid dini rajulil muslim. Dia kata tidaklah dua ekor serigala yang buas yang dilepaskan dalam kandang kambing lebih banyak merosakkan jika dibandingkan dengan kecintaan kepada harta dan kemegahan pada agama seseorang Muslim. Nak banding dengan kita lepaskan dua ekor serigala ke dalam kandang kambing, dia kata hak lebih teruk daripada tu apa dia? Kalau kita ambil serigala dua ekor, lepaskan dalam kandang kambing, teruk lah tuan-tuan, habis lah kambing tu. Tapi Nabi kata dalam hadis hasan sahih ni, ada hak lebih teruk daripada tu.
Apa dia hak lebih teruk daripada tu? Iaitu apabila orang yang mana dia ini dengan harta dia tu dia melampau. Dengan harta, kecintaan dia kepada harta, kecintaan dia kepada kemasyhuran, kecintaan dia kepada kemegahan, dia kata yang itu dia kata akan merosakkan agama seseorang yang beragama Islam. Habis. Sebab tuan-tuan nak populariti, apa yang tuan-tuan sanggup buat? Nak popular. Artis tuan-tuan sekalian, kalau jadi artis, orang suruh solat, solat eh. Orang suruh angkat tangan lagu tu, angkat tangan tunjuk ketiak pun tak apa. Suruh duduk bagi nampak sebahagian daripada dada, buatlah. Saya duk baca apa benda, panca indera ke apa baru ni. Seorang artis ni, nama apa, siapa tak ingatlah nama. Tak apalah nama tu. Dia kata dia kesal dengan sikap jurugambar. Lah. Engkau percaya dekat jurugambar? Pasal apa? Dia kesal dengan jurugambar. Dia kata jurugambar ni dia kata suruh dia buat aksi macam-macam. Dia pun buatlah aksi macam-macam. Kan? Suruh buka baju sikit kok tu, buka butang sikit kok ni, tapi jurugambar tu kata tak apa nanti dia edit. Oh pandai jurugambar. Dia suruh buka lepas tu dia kata nanti dia edit. Tuan-tuan boleh percaya lagu tu? Bagi ikan dekat kucing, tuan-tuan percaya? Ikan tu kata dekat ikan apa ni, kucing tu kata dekat ikan, tak apa, engkau percayalah kat aku, nanti aku jaga hang elok-elok. Boleh percaya tuan-tuan? Mana boleh percaya? Jurugambar tu kata okey, buka baju sikit, buat lagu tu sikit, buat lagu ni sikit. Artis ni kata ini teruk sangat. Jurugambar tu kata tak apa, saya edit lepas ni. Lah, edit macam mana? Artis tu kata bila keluar je gambar tu dalam majalah, tengok-tengok, ya Allah teruknya. Engkau nak salahkan siapa? Engkau sendiri yang buat macam tu. Nak salahkan jurugambar pula. Ha ni benda tuan-tuan sekalian. Sebab nak populariti, nak kemasyhuran, manusia sanggup buat benda-benda yang macam ni. Dia macam pemimpin juga. Pagi ni banyak cerita pasal pemimpin, tak apa kot. Baik, 7:20 dah. Last sekali tuan-tuan. Tuan-tuan ingat satu orang menteri besar yang bagi penyapu dekat pegawai dia. Kan? Satu orang menteri besar dia bagi penyapu dekat pegawai dia. Kebetulannya tuan-tuan, pegawai kanan kepada menteri besar tu kawan saya. Masa saya belajar di England, kawan saya ni datang ke rumah sembang. Bila bersembang ni keluarlah cerita macam-macam, termasuk cerita menteri besar tu yang bagi hadiah penyapu dekat pegawai dia. Saya kata dekat kawan saya, engkau dah kerja dengan menteri besar tu, tak bagi ke nasihat dekat menteri besar tu, pasal apa duk bagi penyapu dekat orang? Malulah kawan tu. Dia jawab apa? Dia kata nasihat dah, dia kata Datuk Seri jangan buat, Datuk Seri nanti Selangor jatuh, dia kata nanti jatuh Selangor, yang jadi isu besar ni, nanti orang buat isu dekat kita ni. Tapi menteri besar dia mana nak pakai pegawai dia, dia rasa dia lah betul belaka. Dia bagi penyapu sungguh tuan-tuan, walaupun pegawai-pegawai dia duk buat mesyuarat kata bahaya ni Datuk Seri, bahaya ni nanti jatuh Selangor, nanti orang jadikan isu ni. Dia buat juga tuan-tuan sekalian. Buat jatuh sungguh Selangor. Pasal apa? Dalam kempen pilihan raya, antara benda yang orang bawa apa dia? Itu. Tuan-tuan kena ingat, orang yang sokong kita, orang yang sokong kita bukan semua sokong totok. Tahu tak sokong totok? Bukan sokong bulat-bulat kita, dah. Ada orang hak sokong kita atas pagar pun ada. Dia berbelah bagi, tapi dia nampak kita ada kelebihan sikit, dia sokong kita. Kita buat silap, dia lari tuan-tuan. Ada orang dia sokong kita sebab kita bagi benda dekat dia, sebab tu dia sokong. Kalau kita tak bagi dekat dia, dia tak sokong pun. Jadi bila kita buat satu benda yang kontroversi macam tu, apatah lagi memalukan orang, maka apa yang akan berlaku tuan-tuan? Orang akan marah, orang akan benci kepada apa yang kita buat. Akhirnya kita jatuh. Ini satu benda. Muslimin muslimat sekalian, kadang-kadang kita nak buat kontroversi supaya kita popular,
supaya masuk surat khabar, dapat liputan dan sebagainya. Tapi populariti ni tak semuanya mendatangkan kebaikan. Sebahagian daripada populariti dia akan membinasakan kita. Jadi kita kena hati-hati tuan-tuan sekalian dengan benda-benda yang macam ni. Baik. Lepas tu dia kata, binasalah orang yang membanyakkan harta selain orang yang membuat dengan hartanya pada hamba Allah begini-begini, dan amat sedikit mereka yang begitu. Hadis ini ada dalam hadis Bukhari dan Muslim, iaitu orang yang banyak harta ni, Nabi kata binasalah orang yang membanyakkan harta selain daripada orang yang membelanjakan harta dia dengan cara yang betul. Siapa yang infak, yang guna harta dia dengan cara yang betul, dia selamat. Tapi orang yang banyak harta ni, Nabi kata dia akan binasa kecuali dia buat harta dia dengan cara yang elok. Jadi kena ingat, siapa yang kaya raya, kalau dia tak guna harta dengan cara yang elok, Nabi dah sebut itu akan binasa. Dalam hadis yang lain, dan hadis ini juga Al-Iraqi dan juga para ulama hadis kata tak dijumpai hadis ni, tak tahu hadis ni datang daripada mana. Iaitu Imam Al-Ghazali dia bawa satu riwayat, wahai Rasulullah, yang manakah dari umatmu yang jahat? Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, orang-orang kaya tu adalah umat yang jahat. Tapi kita tak boleh pakai hadis ni sebabnya para ulama termasuk Al-Iraqi bila dia cuba cari kat mana hadis ni, tak dijumpai dekat mana. Kemudian Imam Ghazali pun dia bawa hadis ni tanpa sanad. Jadi kita tak tahu hadis ni dia datang daripada mana. Kemudian dalam satu hadis yang lain, Muslimin muslimat sekalian, dan tapi hadis ni riwayat dia, hadis ni hadis daif, hadis yang lemah. Dan hadis yang lemah ni tuan-tuan sekalian, bukan kita tolak semua. Kalau hadis tu lemah, dia sikit saja lemah, kita boleh pakai. Kalau tuan-tuan tengok manhaj dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal umpamanya, ataupun mazhab Hanbali, kalau tuan-tuan tengok antaranya musnad Imam Ahmad, dalam musnad Imam Ahmad ada hadis-hadis daif. Kenapa Imam Ahmad dia guna hadis daif tuan-tuan sekalian? Kerana dalam manhaj ataupun metodologi mazhab Hanbali, hadis daif boleh digunakan sebagai pelengkap. Boleh digunakan sebagai pelengkap, tak boleh guna sebagai hujah. Tetapi sebagai pelengkap kepada nas-nas yang sedia ada, itu dibenarkan dalam mazhab Hanbali. Sebab itu dalam musnad Imam Ahmad, Imam Ahmad dia masukkan hadis-hadis daif. Antaranya hadis ni. Apa dia? Akan datang sesudah kamu satu kaum yang memakan makanan dunia yang baik-baik dan berwarna-warna. Mereka menaiki kuda yang cantik dan berwarna-warna, mengahwini wanita yang cantik dan berwarna-warna. Semua warna ni, kereta pun warna-warni, bini pun warna-warni. Bini tuan-tuan warna-warni tak? Bini tuan-tuan, bini kita ni tuan-tuan, setengah-setengah tu hitam semua tak? Tudung hitam, baju pun hitam, semua hitam. Satu colour je, tudung warna grey tak? Baju pun warna grey. Tapi kalau orang kaya dia tuan-tuan, baju tu apa ni, colour macam-macam. Dahlah dekat lengan dia tu gelang macam-macam. Tak, jam pula yang hebat-hebat. Lepas tu pula muka dia macam traffic light. Tak, hijau, kuning, kun, semua ada tuan-tuan sekalian. Setiap kali mata dia mengelip, itu dia jadi macam traffic light. Bukan kata salah nak bersolek, solek sikit-sikit cukuplah kan. Solek sikit-sikit. Dia yang tak bolehnya tabarruj. Hadis ni tapi riwayat daif, hadis Abu Umamah, sahabat Nabi yang bernama Abu Umamah, dia kata memakai kain yang tercantik dan berwarna-warni. Kain tu cantik sangat. Mereka mempunyai perut yang tidak kenyang daripada makanan yang sedikit. Oh tuan-tuan tengok, saya pernah pergi dekat satu kedai, apa ni, kedai apa kita kata, kedai apa orang panggil ni, ikan apa, okey, saya tak ingat dah. Tak apalah, kedai yang duk jual kedai ikan bakar. Allah nak sebut ikan bakar pun. Ikan bakar kan. Kan ramai orang kedai ikan bakar ni, ramai orang. Saya pernah duduk satu kedai ni, kedai ikan bakar ni tuan-tuan. Tiga orang hak makan. Satu Cina, sepasang Melayu. Suami dengan isteri kot, kita rasalah suami dengan isteri kot. Tapi satu Cina, dua Melayu. Meja punya besar tu tuan-tuan sekalian, tiga orang tu penuh meja tu.
Saya kata dia orang ni makan macam mana ni? Nampak orang kecil ya, tapi meja tu penuh. Oh, ni melampau. Kita duduk makan, duduk jeling-jeling tu, duduk tengok. Udang yang dia ambil besar-besar tu. Tapi betul tuan-tuan. Bila saya duduk makan sampai dia habis makan tuan-tuan, lauk punya banyak lagi tak habis. Oh, ini pembaziran. Ini pembaziran. Baik, dalam hadis daif ni, dia kata tuan-tuan sekalian, mereka mempunyai nafsu yang tidak berasa cukup dengan benda hak banyak. Banyak dah tu, rasa tak cukup lagi. Makan ni pada-padalah tuan-tuan. Nah, pada-padalah. Mereka berhenti di atas dunia, berpagi dan berpetang kepada dunia. Kerja dia dunia je. Tak ingat buat akhirat. Mereka mengambil dunia menjadi Tuhan yang disembah. Mengenepikan Allah Ta'ala. Tiada Tuhan yang disembah mereka sendiri. Mereka mengambil Tuhan selain daripada Tuhan mereka. Kepada urusan dunialah mereka berkesudahan. Semuanya dunia je. Mereka ikuti hawa nafsu. Maka cita-cita daripada Muhammad bin Abdullah, bagi sesiapa yang mendapati zaman itu, dari sesudah itu, sesudah kamu dan di belakang, belakang kamu, bahawa dia tidak memberi salam kepada mereka. Nak kata jahatnya orang macam ni tuan-tuan. Tidak mengunjungi orang-orang sakit mereka, tidak turut menghantar jenazah-jenazah mereka, dan tidak memuliakan orang besar mereka. Maka sesiapa yang berbuat demikian, nescaya dia telah menolong menghancurkan Islam. Ni perangai orang yang duk hambat dunia ni, dia tak peduli dah. Orang sakit ke, orang apa ke, dia tak ada masa tuan-tuan. Dia tak ada masa. Masa dia duk hambat dunia je. Tuan-tuan tengok di kalangan masyarakat kita hari ni, ada dah orang hak macam ni. Dia sibuk dengan dunia je. Sampai bahagian akhirat tu tak dan. Tak ada masa untuk akhirat. Maka siapa-siapa yang sampai ke tahap yang macam ni tuan-tuan, maka kita kena beringat-ingat. Kemudian tuan-tuan sekalian, dalam satu hadis yang lain, juga hadis ni dianggap lemah, dianggap daif oleh Ibnu Hibban. Yaqulu Ibnu Adam, berkata anak Adam. Bukan, silap. Da'u dunya li ahliha man akhadha dunya fawqa ma yakfihi akhadha hatfahu wa huwa la yash'ur. Dia kata, tinggalkanlah dunia untuk sesiapa yang mempunyainya. Siapa yang mengambil daripada dunia di atas yang mencukupinya, nescaya dia telah mengambil kebinasaannya dan dia tidak merasa yang demikian. Jadi muslimin muslimat sekalian, sebagai penutup kepada apa yang kita bincang ni tuan-tuan sekalian, saya nak akhiri dengan apa yang disebut dalam hadis Imam Muslim tuan-tuan sekalian. Saya ringkaskan cerita ini. Hadis Imam Muslim ni kata, anak Adam itu berkata, hartaku, hartaku, adakah bagi kamu daripada harta kamu selain daripada apa yang telah engkau makan? Maka apa yang telah engkau, maka telah engkau hancur binasakan, atau yang engkau pakai, maka telah engkau burukkan, atau telah engkau sedekahkan, maka telah engkau lakukan. Jadi muslimin muslimat sekalian, harta ni Imam Ghazali dia nak tunjuk kepada kita daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sahih Imam Muslim ini, manusia ni dia punya harta tu tak ada lah, dia teringat kat harta dia tu, mulut dia tu duduk sebut harta je, nak hambat harta je. Tetapi benda itulah yang membinasakan kita. Walaupun harta ni benda hak kita pakai dan sebagainya tuan-tuan sekalian, kita kena ingat habuan hak sedekah hak mana, habuan untuk kita buat kebaikan hak mana. Pastikan benda yang kita ada ni tuan-tuan, kita gunakan dengan cara yang paling baik. Maka saya berhenti setakat itu. Mudah-mudahan ada manfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.